Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bang Afan. Kali ini kita akan coba untuk menginstal Discord pada komputer. Langsung saja buka browser kesayangan teman-teman. Di sini saya pakai Google Chrome. Ketik Discord di pencarian. Klik yang ini, discord.com. Kemudian akan muncul halaman website Discord. Tombol di sebelah kanan ini, apabila teman-teman ingin menggunakan Discord di browser. Lalu tombol di sebelah kiri ini, apabila kita ingin menginstal Discord pada komputer. Karena kita akan memakai Discord versi PC, maka kita klik yang sebelah kiri. Silakan simpan file instalasinya di mana saja. Di sini, saya simpan di desktop. Kita tunggu sampai selesai. Setelah download selesai, klik dua kali pada file hasil download. Saya langsung masuk ke akun saya karena saya sudah login sebelumnya. Jika teman-teman baru menginstal, akan muncul menu login seperti ini. Teman-teman bisa login dengan mengetik email dan password pada kolom sebelah kiri. Atau bisa juga login menggunakan QR Code apabila teman-teman sudah login Discord menggunakan handphone. Jika teman-teman belum memiliki akun Discord, silakan klik register. Lalu silakan isi form berikut ini. Jika sudah selesai, klik continue. Bila muncul warning seperti ini, centang saja kedua kotak ini, lalu klik Allow Access. Oke, sekian cara install Discord pada komputer. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.